Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Kota yang berjudul Berat Sih. Ini requestan dari teman kita juga yang sudah request. Terima kasih yang sudah request. Jadi saya akan membahas beberapa part dari lagu ini. Jadi lagu ini tidak ada lead, dia kebanyakan main power chord ya untuk chorus lagunya. Nah, kita tidak main musiknya karena kita hanya membuat tutorialnya, dan saya lagi sambil nunggu azan, mungkin ada suara ngaji dari masjid tapi belum azan. Satu jam sebelum azan itu di Medan itu ada suara ngaji-ngaji gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pas azan kita berhenti. Nah, untuk stand gitar saya pakai stem gitar saya standar, cuman ada yang sedikit, dia itu main dari drop D. Nah, drop D itu supaya kalian gampang mainnya, kalian samakan aja stem senar gitar 6 sama stem gitar 4. Jadi drop D itu stem gitar 6 nya senar 6 dan senar 4 itu sama. Saya juga ada video yang menjelaskan tentang main dari drop D, apa aja yang kalian harus ini. Itu secara singkat aja. Oke, kita langsung masuk ke bagian intro lagunya. Dia ada seperti ini, saya mainkan dulu. Begitu. Nah, kalau dia di drop D berarti senar 6 nya di D, kalian mainnya di open aja. Ini dia D ya. Kalau yang biasa dia di E ya, harus di sini dia E. Jadi dia diturunkan setengah satu ya. Jadi kalau saya biasanya saya kalau main dari drop D itu chord D-nya enggak saya pencet, saya main lepas aja. Pas di D-nya baru begitu kira-kira. Jadi supaya tidak bingung ya, itu chord apa, karena kalau dia berubah stem gitar main dari drop D atau main dari drop C berarti model chordnya juga berbeda. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama saya main dari D ya, di open dulu, langsung ke D chord di bawah sini. Lepas lagi begitu. D langsung ke F ya. Cara mainnya ya, pelan aja ya. Nah ini D-chord di C. Di sini bisa, di open bisa. Thank you.
di situ untuk intro ya. Kita coba, saya agak lupa juga pas dia masuk ke bagian. Biar lebih pasti aja nadanya seperti apa. Nah, dia ada ya. Dia masuk ke song, saya mainnya dari senar 5 ya, fre 5. Kira-kira seperti itu, kita ulang ya. Kita lanjut ya. Dia langsung ke G. Ada di G. Di F lagi. Oke, kita masuk ke dari song ke chorus keduanya. Langsung kemari. Ke G. Tadi udah pas lah ya, udah tau lah ya. Di sini G ke D, dia langsung ke E ke D ya. Ada di, terus dia di senar 5 fre 3, di bendingnya setengah. Di C, yang ada di sana, yang ada di sini, na. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ya. Jadi untuk yang tadi saya tutorialkan itu berbalik lagi, terus mengulang-ulang lagi di bagian itu. Tinggal kalian tahu aja nada-nada dari video originalnya itu. Terus dia ada di mengisi kekosongan setelah ref, dia ada. Dia ada main power chord, dia dari C ya. D, di slide aja ke D, langsung slide lagi ke F, sini, lanjut kemari, itu yang satu ya, dia ada dua kali, dapat
hati. Sepertinya sudah mau azan ya. Jadi kita nantikan dulu videonya. Dan saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.